Mengawali informasi kita pemirsa, SMA Negeri 1 Singkep gelar school meeting kejuaraan pencak silat sekepulauan Singkep yang digelar di Gedung Serbaguna SMA Negeri 1 Singkep. Dengan mengusung tema mempererat tali silaturahmi pencak silat regional pelajar, mengembangkan minat dan bakat serta melestarikan budaya bangsa. Tampilan atraksi pencak silat dari pelajar SMA Negeri 1 Singkep, Kabupaten Lingga, menandai dimulainya pembukaan acara kegiatan pencak silat school meeting pada Senin, 14 Desember yang digelar di Gedung Serbaguna SMA Negeri 1 Singkep. Kegiatan pencak silat pada school meeting saat itu mengusung tema mempererat tali silaturahmi pencak silat regional pelajar, mengembangkan minat dan bakat serta melestarikan budaya bangsa. Selain Kepala SMA Negeri 1 Singkep Hazirun, hadir juga saat itu Ketua IPSI Kabupaten Lingga Mudasir Zahid beserta beberapa perwakilan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Singkep. Hazirun juga menambahkan kalau kegiatan ekstrakurikuler tahun ini yang berupa pencak silat tersebut melibatkan sekolah setingkat SD, SMP, dan SMA sederajat yang ada di Pulau Singkep. Hazirun mengungkapkan tahun ini kita coba untuk merangkul ekstrakurikuler pencak silat di beberapa sekolah sekepulauan Singkep ini mulai dari SD, SMP, dan SMA sederajat. Ia berharap dengan wadah ini bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk berkreativitas khusus untuk di bidang pencak silat. Berhasil menjuarai di berbagai pertandingan dari tingkat SD. Nah, pada tahun ini kita mencoba untuk merangkul ekstrakurikuler pencak silat di beberapa sekolah sekepulauan Singkep. Di antaranya ada SD, SMP, MTs, kemudian SMA sederajat. Yang mudah-mudahan dengan wadah ini memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk berkreativitas khususnya di bidang pencak silat. Nah, harapan saya dengan kegiatan ini dapat mengembangkan prestasi ke depan, itu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Pada hari ini luar biasa di SMA 1 ada kegiatan school meeting yang memang harus sama-sama kita dukung. Kegiatan ini positif untuk para pelajar dalam rangka menunjukkan sportivitas dalam hidup. Jadi saya berharap seluruh komponen di Kabupaten Lingga agar bisa memperhatikan. Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Sehingga mereka perlu didukung melalui kegiatan-kegiatan melalui anggaran-anggaran yang ada di diaspora.